Komplotan perampok bersenjata api dan golok menyatroni minimarket di Jalan Raya Muktiwari, Desa Muktiwari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi. Dalam aksinya, para pelaku menggasak uang 20 juta rupiah dan rokok berbagai merek. Aksi perampokan yang terjadi pada Minggu 13 Agustus 2023 ini terekam kamera CCTV dan viral di media sosial. Saat jam menunjukkan pukul 23 waktu Indonesia Barat, tiga pegawai minimarket tengah bersiap-siap untuk menutup minimarket. Namun secara tiba-tiba, empat orang tak dikenal merangsek masuk ke dalam toko dengan cepat. Keempat pelaku menodongkan pistol dan senjata tajam kepada tiga pegawai minimarket yang terdiri dari dua perempuan dan satu laki-laki. Di bawah todongan pistol dan senjata tajam tersebut, ketiga karyawan dibawa ke bagian belakang minimarket. Selanjutnya, para pelaku dengan leluasa menguras uang hasil penjualan minimarket tersebut. Usai menguras uang senilai 20 juta rupiah dan rokok berbagai merek, kawanan perampok ini bergegas kabur meninggalkan lokasi kejadian. Pihak kepolisian setempat saat ini tengah melakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut terkait peristiwa ini.